Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, ratusan santri di Cianjur, Jawa Barat melaksanakan upacara bendera di atas bukit. Berkain sarung ala santri dengan hikmat, mereka melaksanakan upacara penaikan bendera serta pembacaan teks proklamasi. Melewati hutan pinus hingga naik ke atas bukit, itulah yang dilalui oleh para santri untuk bisa mengikuti upacara kenaikan bendera di Bukit Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam upacara ini, para peserta baik santri, ustadz maupun ulama mengenakan pakaian khas ala santri, yakni berpakaian sarung serta kopiah. Penuh hikmat seluruh prosesi upacara, penaikan bendera mereka ikuti, mulai dari penaikan sangsaka merah putih hingga pembacaan teks proklamasi dan teks Pancasila, serta pembacaan Undang-Undang Dasar Negara. Upacara bendera di atas bukit ini sebagai bukti bahwa para santri di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur sangat mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negara, dan agama. Selaku pencetus sekaligus pembina upacara bendera, Kapolsek Sukanagara AKP Tio mengajak seluruh masyarakat khususnya santri dapat mengenang dan menghargai para pejuang dari kalangan ulama yang turut serta dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan pahlawan-pahlawan kita ini notabene adalah dari kalangan ulama, baik pahlawan kemerdekaan atau pencetus kemerdekaan. Tentunya ini yang perlu kita hargai, dan khususnya oleh para ahli ulama dan santri. 300 orang santri dan santriwati menjadi peserta upacara yang dilakukan di Bukit Tinggi. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan di kalangan santri dan ulama, sehingga mereka bisa menyadari betapa pentingnya memiliki rasa kemerdekaan yang patut untuk disadarinya bahwa perjuangan para pahlawan ya dari kalangan ulama. Kami menyuarakan sebagai santri karena mungkin sebagaimana kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak terluput dari para ulama dan para santri juga. Kami selaku santri ingin ikut andil dalam melaksanakan perayaan Hari Besar Nasional. Dengan semangat nasionalisme, para santri diharapkan dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta memiliki nilai-nilai perjuangan akan mempertahankan kemerdekaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muklis Bahtiar, Metro TV.